Oke, halo guys, balik lagi bareng gue Gary, dan di video kali ini kita akan melanjutkan Harvest Moon kita, Story of Season kita. Gue sekarang udah punya Mithril Fishing, juga Mithril Axe, Mithril Fishing Rod. Nah, ini juga diberikan, ada event kemarin diberikan sama papanya Karen, Jeff yang tukang jaga toko itu. Katanya ini digunakan ketika ketika pasangan kalian atau wanita yang kalian incar itu udah pasti maksudnya udah pasti ya hatinya udah merah. Oke. Ini kalian lihat ya, Pupuri udah hijau, Mary udah kuning. Nah, tim merah kita itu Karen udah hijau, Lan masih kuning, Jennifer masih biru, lama banget info cok. Lo mana cok? Nah, Ellie saudara-saudara sudah merah, saudara-saudara kemarinnya jadi ada event gua ke Mineral Beach. Levin gua ke Mineral Beach, terus Ellie katanya di sana Ellie suka berdiam diri di sana ketika mengingat ayah ibunya bla bla bla. Terus muncul pilihan dan gua pilih yang terbaik tentunya. Dan hatinya dari orange langsung merah. Pop. Nah, kalau udah merah kayak ini kita tinggal bukan melamar sih, ini tunangan juga bukan, ini pacaran, maksudnya meresmikan jadi pacaran gitu. Date apa sih arti date? It's a date apa sih bahasa Indonesia, lupa gue cuy. Udahlah lanjut ya, ini gue udah nggak mau siram lagi, gue tinggal panen. Ubinya gue udah nggak mau siram, jadi gue biasanya cuma tanam satu atau dua lah, dua jenis saja, jangan banyak-banyak. Apalagi kemarin belum ada mithril can, wah ribet banget tiap hari cok siramnya. Untung sekarang udah mithril can ya, mithril watering can. Buset, anak gue itu cok sebelah ribet banget ya. Wih, kuda gue datang sendiri cok. Woi, mau kemana lo? Sikat dulu. Oke, kayaknya ini tanaman gue siram. Gue lupa siram semua deh. Alah ya. Mungkin besok masih sempat sih. Lama juga tumbuhnya, mungkin 15 hari kali ya. Memang ini tanaman sun sweet flower ini banyak disukai wanita sih. Oke, gue ambil apel. Jadi yang gue beli pohon itu tiga, itu pohon orange, karena pohon orange ini tetap menghasilkan walaupun bulan winter, dimana yang gue jaga itu di winter kan otomatis ini tertutup salju, kita nggak dapat penempatan. Jadi gue dapat pendapatan lah kalau ada orange-orange jeruk-jeruknya, walaupun cuma dikit ya. Oke, kasih makan langsung aja, gue males kalau apa lama hatinya kalau nggak dikasih makan langsung cok. Tapi kayaknya gue udah mau jual lagi ayam, dua ayam pertama gue, karena ayam pertama gua nih, ini yang lahiran terakhir kan nih, hatinya hampir full. Lahiran sebelum ayam ini si C. Nah, ini lahiran paling pertama nih. Jadi hatinya udah full tapi mentoknya cuman apa nih, 6. Kalau lahiran baru mentoknya mungkin bisa 10 kali ya. Ini gua kayaknya mau jual sisi atau dua-duanya nih. Terus satu ganti
Rabbit. Kita kasih makan dulu. Oh, ini ada satu. Nah, udah. Kasih makan dulu. Sapi kita, nah sapi gue ini lagi hamil. Dan 11 hari lagi, cuk. Lama banget ya. Kalau nggak salah dia 20 hari deh. Oke, gosok. Meskipun ya tahu sendiri lah ya, kalau cuma dibeli otomatis cuma 4 hatinya, cuk. Lanjut kita cari event lagi. Udah, gua nggak ada urusan dengan gades lagi, kayaknya gades udah full ya. Terus dia udah nggak kasih apa-apa lagi. Oh iya, hari Kamis kunci. Nah. Oh, itu seibarannya ya. Oh, mereka baru pulang nih. Oke. Gua kasih ini aja dah. Ah, ternyata Popuri nggak suka, cuy. Lebih baik kasih telur. Popuri sukanya telur. Udahlah ya, kita ke Saibara dulu. Wah, nggak buka hari ini ternyata. Lupa gue, cok. Oke, kita dapat event di sini. Oh, mereka membicarakan gue ya. Mungkin karena hatiran udah hijau ya, jadi dapat event ini. Itu karena Rick. Ah, bisa. Oke, jadi kenapa permainan story of season-nya ada hati untuk laki-laki? Jadi kalau di Jepang kan ilegal tuh LGBT, sedangkan ini kan jadi versi Jepang itu nggak ada versi. Jadi mati bukan mati sih. Emang nggak ada versi untuk versi LGBT, nggak diaktifkan. Jadi kalau kalian pilih laki-laki, hatinya muncul ke perempuan. Kalau pilih perempuan, hatinya muncul ke laki-laki. Sedangkan versi yang ini, wah, itu tadi pertanyaan apa ya? Oh, ayam ya, ayam menetas berapa hari? 3 hari. Nih kan, aduh, kok ada bunga-bunganya sih. Nah, jatuh cinta lagi dua-duanya ke gua, cok. Oke. Okay. Kenapa gua suwil? Siul suwil. Oke. Okay. Jadi oh ya, belum selesai. Kenapa di versi ini LGBT-nya on? Karena ini developernya dari udah dari bahasa Inggris lagi. Udah US. Haran suka jeruk dari US, jadi kan daerah US itu legal tuh LGBT, makanya on itu loh. Dan kita downloadnya di Steam kan. Oke, kita lihat ya Ellie ya. Ellie. Udah bicara merit kan. Nah, sekarang kita coba efek ini ya. Teman-teman, kita pacaran, ngedate. It's a date. Kita klik kanan. What is this? Do you need something from me? Wait, is that preserved flower? Seems something serious to discuss. Let's go somewhere. Diajak kemana kita, cok? Nah, ini di rumah kita. Kamu mau enak-enak. Susah juga ya. Goodness, Gary, you broke it up suddenly that I didn't know to do with myself. You say it one more time. Ya, aku ingin bercinta denganmu. Oh, dia bilang yes loh. I've been preoccupied with my fellow that I dared not to even dream to having a boyfriend. Jadi ini pernyataan cinta ya sebenarnya, bukan pernyataan ingin menikah. Karena kalau nggak salah, menikah itu butuh blue theater, seperti yang di Harvest Moon.
I'm yours, Amasya. Aku menerima kamu, Giri. Oh my god. Ellie, so from now, ya. Yeah. Kita berpacaran sekarang, ya. Feel like I have butterfly in my stomach. Deep breath, Ellie, deep breath. I'm not dreaming, right? Aduh, Ellie-nya senang, cok. In any case, I have to work. I can wait. Kapan kita nggak ada jadwal untuk keluar pacaran nih? Mana? Nggak ada, cok. Bukan, nggak ada. Ini Valentine's Day. Mungkin ini Valentine's Day kali ya. Gue bisa pakai preservatif, gue bisa pakai ke semua wanita gak sih? Wah, diajak balik ke sini lagi, cok. Oke, kita store aja dulu ya. Oke. Karena Eli udah merah, kayaknya gue kasih necklace nya ke yang belum merah. Oke. Sekarang kita akan coba tangkap ikan large. Karena tadi udah ya. Udah apa ya? Udah bareng Eli. Mary-nya belum ya. Oke, sembari kita pergi ke Mary, ini udah jam 1. Gue sekarang maunya tinggal pancing mulu sih. Males kemana-mana lagi gue. Oke, Mary. Nah, salah satu karakter paling murah juga itu Mary sebenarnya, teman-teman tuh. Kalian kasih semua yang beracun ke dia, dia suka. Tapi kalau bahas karakter cewek yang kaya, menurut gua satu itu Karen. Karena kenapa Karen kaya, teman-teman? Gua kasih aja ke Karen ya. Karen kan agak susah. No way. Mantap. Loh, ih, gua bilang apa ya? Orang susah enggak sih? Maksudnya kalau karakter paling miskin gua rasa Jennifer. Jennifer itu enggak punya rumah kan. Kalo mana pakai tenda pula. Karakter miskin kedua itu Ellie. Kenapa? Karena dia kerja. Dia kerja terus tinggal di omanya. Oke, nah. Karakter yang lumayan kaya berikut itu gua rasa Pupuri. Punya kandang ayam, jualan ayam. Terus karakter berikutnya yang kaya itu Mary yang tadi punya perpustakaan. Mungkin nggak kaya-kaya amat ya. Nah, gue beli lagi satu kali ya. Oh, nanti deh. Kalau udah ada yang merah lagi. Terus lanjut. Jadi Mary, mungkin Mary di bawah Pupuri deh. Jadi Mary di atas Ellie. Karena ada library ya. Terus karakter yang paling kaya berikutnya itu gua rasa Ran sih. Si An ya. Kenapa dia kaya? Ya, dia punya bar. Simpelnya simpel, sesimpel itu. Dia punya bar. Nah, karakter cewek yang paling kaya banget itu ya Karen yang tadi. Kenapa? Ya, dia punya toko, cok. Dia punya toko, gua kesana tiap hari, cok. Oh, dapat yang dessert. Oh, thank you. Dapat itu. Dapat resep, cok. Itu karena gua kasih. Jadi biasanya persyaratan itu gua mungkin dia udah 4 ya. Nah, ini udah 4 dikasih cherry kan. Biasanya udah 4 ini udah jadi teman baik. Ini gua dapat resep, cok. Ini udah ya? Belum ya? Pumpkin. Kalau yang ini nggak suka orange, jadi gua kasih ini aja. Gak suka nggak ini? Wah, semua suka madu ya? Anjay, semua suka madu, cok. Oke. Ini di bulan ketiga baru gua keurus mereka, cok. Jadi seperti yang gue bilang tadi, coba mungkin kalian komen siapa gadis-gadis terkaya di desa. Jadi menurut gue yang paling kaya Karen sih. Iya, Karen yang paling kaya. Ya, sekarang pembuktian dari Mithril
Mithril Fishing Rod. Tarik sampai 5. Kita lihat ya. Buruk banget tuh, gua dapet sepatu, cok. Ya, nggak dapet, cok. Jadi kalau nggak salah mithril itu kita udah dapet large, ikan large, bukan medium lagi. Nah, ikan large kan, tuh. Buset. Tapi kayaknya cuma di laut ya yang super large. Gue belum coba di lain sih. Large lagi, cok. Oke. Kira-kira seperti ini dulu video gue. Jadi gue udah tunjukin tadi gue apa meresmikan hubungan gue dengan Ellie. Terus pemikiran gue tentang siapa gadis paling kaya di desa ini dan paling miskin. Oke. Dan gue tunjukin juga mithril fishing rodnya. Bisa menangkap ikan besar. Oh iya, kemarin gue sempat tangkap kapa. Kapa itu yang tinggal di danau di atas. Tapi cuman keluar terus hilang gitu. Misterius banget. Oke, thank you so much for watching. I see you on the next video. See ya.